Bocah geng Brevet geng Allah, ya Allah apa ini geng, apa ini geng, iyalah awas mocel aman Allah, masya Allah, alhamdulillah, apa ini geng berat geng Allah, ya Allah urung kita bocah geng iyong Allah, ya Allah, alhamdulillah. Oke, kita lanjut perjalanan. Nih udah sampai di timbul pancing punyane Pak Lilik. Mau nyari mata kail dulu. Bu. Nggih. Nyari mata kail. Yang nomor 5 aja. Oke, mampir-mampir karo mancing di area waduk spot Kedongombo atau spot Mbade dan lingkungan sekitar kolam atau empang di timbul pancing ngelik mbading lego Boyolali cukup komplit. Oke sobat, kita kehujanan lagi di ini neduh di Pukesmas Pembantu Gilirejo Baru nggih, sekalian ngopi dulu di tempatnya bapak ini tanggung tadi jing lego udah neduh. Oh, udah reda, jalan lagi ini malah kehujanan di dari Watu Gede tadi. Mengingatkan badan dulu sama kopi hitam. Gedungnya Pukesmas Pembantu nih gini pak. Ini, nek. Pasar nopo nih. Pasar Sumberjo. Oke, yang nggak bawa bekal, pengen ngopi-ngopi dulu mampir di sini nih. Sini warungnya agak ke dalam. Gedung Pukesmas Pembantu Gilirejo Baru. Pasar Sumberjo. Mampir-mampir di sini buat bekal mancing ya. Di tempat Pak Ali. Menyediakan bekal mancing nih. Kopi juga bisa, oke. Jangan lupa mampir-mampir ya. Untuk yang ke area spot Sumberjo, Rejosari, Dondong, Porangan dan sekitarnya jalur ini buka 24 jam tuh Pak Ali. Siap ready. Kopine sentek. Udane wis reda ya. Tak lanjut sik pareng riyen nggih Pak nggih. Daya mawon monggo. Oke, mampir-mampir buat bawa bekal ya, jangan lupa. Tempate Mami kita sebutnya, Mami. Ya, mau nitip-nitip motor di sini ya. Spotin dondong belakang ya Bu. Dondong etan sebelah belakang ya. Oke, kita langsung menuju spotin. Jalan itu rumahnya Mami. Ini sebelah timur ya jalan. Ini terus lewat kebun, udah kedinginan ini hujan dua kali neduh. Hati-hati licin. Assalamualaikum. Tuh waduh ya, ini jalurnya sini licin geng. Pak RT, Pak Guru, assalamualaikum. Licin. Alah kayak siji loro telu papat. Aku manggon ngendi iki? Ini kita nyari jalan untuk ke titik nyoboknya.
Lho, lewate ngendi teh? Lewate ngendi? Wes setrek piro to Pak RT? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Selamat datang di channel Leo Mantosimo, channel yang berbagi hobi dan informasi. Oke, kali ini kita mancing lagi di WKO. Seperti masukin dondong daerah belakang. Enggak dindondong seperti biasanya ya. Oke, video ini semata-mata saya buat untuk mengabadikan momen-momen kegiatannya Om Anto, entah mancing atau berbagi informasi sekitar. Salam santun, jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Saya hanya pemancing pemula ya. Mampir-mampir, like, komen, subscribe di channel Leo Mantosimo. Kasih saran, kasih masukan. Dimanapun sobat berada, tetap semangat, salam sehat selalu. Kali ini Om Anto karo kayak senior waduk iki tak puterne HP-ne kayak Mas Marianto Togok. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Dongake Om Anto gek dapat sentuhan mesrane dek nilai wak liyane bonus. Bismillah. Piro kedalamane semeteran nek? Meter. Yo ngene iki semene. Nah. Tuh. Ini kedalamane sedada ya. Oke, wis tak uncal iki. Ndi ketok ora iki? Oh. Mudah-mudahan dendang itu sentuhan mesrane dek nilai wak liyane bonus kok. Alah bocae. Alhamdulillah geng, bocae geng, alah ya Allah. Iurung ketok bocah geng iki sing brot geng. Ya Allah iwak apa iki? Ya Allah. Masyaallah geng. Ya Allah. Mantap geng iki geng bocah geng. Alah ya Allah. Alah geng. Lho. Putian sak meneh bedene lho, sak raiku geng. Jos. Wong lari geser ke sebelah kiri nusul Pak RT ngiyup ning isor akasia. Oke, mau sing marai kae lek Suroto. Nah kuwi Pak tua. Wes jare ning lor diganggu plethekan ae yo. Mas tulung bambu, Mas. Oh, aku tak nang pinggir dhewe. Lagi oleh siji ya. Wis dioprak-oprak jak pindah ae. Yo wis. Kae. Menungsane kae. Oh. Bocah geng Bradford geng, ala ya Allah. Apa iki geng? Apa kuwi geng? Iya lah, awas model. Aman. Ala ya Allah. Ala gua ngaku. Ala yo. Yes. Aduh. Sabar rata di pangan pita malah. Dintek-ntek iki aku hari ini wis gak popo aku ra popo susah emang nek campur karo seniore susah emang wis kok dibuli oke Kang Suroto pindah sebelah yo setok neh ke munggah
Bopong, bopong. Ya. Endi? Cewek dak anu kita makan nah. Endi, endi? Wes, mantap, mantap. Cewek, Bro. Brut-brut nang ngono kena makan. Yo. Babon putihan. Wah, nutupi rai. Oke. Yalah, oke. Ngasih lemune wetenge. Berarti iki mau ya putihan ya sing mangan model ngono. Enak iwake tiba oh kenter. Walah, tete. Ya ora ngerti nek iwa kok. Lah mak, obah ki. Ih, ora kaya obah dipangan iki. Walah, masyaallah. Alhamdulillah opo iki geng berat geng. Alah ya Allah, ya Allah. Urung kita bocah geng nyong alah ya Allah. Alhamdulillah. Aduh, Deni lagi akhirnya gelem landed. Sak jose WKO bus jos. Ayo terus iki gembar-gembar. Taklem ana, Bro. Taklem yo wes. Lah nek galak men tau ketok siji lho. Ya. Longgar neh. Lamina-mina. Biru. Ya ke siji mau. Odo aku. Sapa? Guru. Allah ya Allah. Aduh, wis ora to, guys. Yo tenanan to. Wah, ngapusi aku ora dipangen kok, guys. Oke, sekian keseruane omen to mancing nyobok ning WKO bersama angler-angler senior waduk iki. Kang Suroto, Kang Marianto, Pak RT. Wih. Oke, Pak Guru pindah seberang. Salam santun, jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita prepare pulang. Alhamdulillah, Kang Suroto. Mina. Cato. Wes lagi foto hasilnya hari ini. Iki saya nyusul. Ini satu tadi enggak kesut ini. Enggak apa-apa. Wong hujan kamera HP saya matiin. Iki oleh Cak To iki. Babon. Wis jos. Mantap. Salam santun, jaga kesehatan selalu, tetap semangat.